I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. Halo Mas Bro semuanya, masih di channel yang sama di otomotif.net. Kita masih berada di Ford ya, Ford Melur. Nah, hari ini kita update single cabin aja. Kemarin banyak permintaan dari subscriber yang nanyain single cabin udah ready belum. Ini ada sekitar 3 unit ya, double cabin banyak. Kalau double cabin ini semua rata-rata double cabin. Tinggal pilih ya, ini yang tipe XLT. Ini yang XLT dan sebelah sana 2009. Ya, XLT ini rata-rata tahun 2008-2007. Tapi dan yang semuanya ketiga-tiganya di tipe XLT. Bahkan yang di sana tahun 2009. Dan setiap harga yang saya sebutkan itu semuanya nego. Nah, kita lihat single cabin-nya. Single cabin itu ada 3 unit tahun 2010. Dan ketiga-tiganya tahun 2010 dan satu Mazda yang 2 unit Ford Ranger. Ya. Jadi untuk video lengkapnya jangan di skip-skip. Dan bagi teman-teman untuk harga, setiap yang saya sebutkan itu semua harga nego. Jadi setiap unit, kan namanya juga namanya jual beli itu harusnya kan lihat unit dulu. Alangkah baiknya teman-teman, ya mungkin kalau ada orang yang dipercaya di sini bisa langsung lihat ke sini unitnya kondisi seperti apa. Tapi bagusnya datang ya, kalau untuk masalah nego bagusnya di depan unit langsung kayak gini. Kita bisa cek unit. Ini minusnya apa aja, pajaknya gimana, kondisi seperti apa, dan harganya berapa. Oke ya, jangan di skip-skip. Kalau datang ke sini, langsung aja telepon number yang ada di deskripsi. Atau kalau mungkin telepon ke saya juga boleh, bakal kita share lock nanti. Oke, kita cek unitnya. Oke Mas Bro, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini kita masih berada di gudang Melur. Kita update aja unit ya. Ada beberapa tapak jala, 1, 2. Dan fokusnya hari ini nih kita coba mau cek single cabin. Nah, single cabin di sini ada 3 plus ada rice cabin. Tapi rice cabin sengaja belum kita tampilkan di sini karena belum ready. Nah, nanti kalau yang sudah ready baru kita tampilin di sini. Ini pertama yang kita lihat single cabin yang ini dulu. Ini single cabin kondisi lumayan grace ya, lumayan bagus tampilan dari luar. Ini awalnya double cabin. Nah, terus kita potong menjadi single cabin. Dan untuk suratnya gimana Mas? Suratnya sama aja, nggak apa-apa itu. Dan rata-rata orang yang minta single cabin kayak gini kadang-kadang kita tawari surat yang hidup, kadang-kadang udah nggak apa-apa surat mati karena mau dipakai di kebun, di dalam. Itu rata-rata jawabannya seperti itu. Nah, untuk kelengkapan single cabin ini dari luar ya teman-teman, bareng-bareng kita lihat ya kondisinya seperti ini. Warnanya hitam, platnya plat BG ya, platnya plat BG. Ini tampilan bagian depan kayak gini ya. Peleknya dia memakai punya Fortuner, tapi bannya bukan yang ban cangkol ya, masih ban biasa. Karena ini masih bawaannya, kalau untuk cat sih bagus, cuman dia di salon aja ini kemarin ya. Untuk bagian belakang dia sudah dilapis plat bunga, nih. Jadi plat bunga aman banget bagi teman-teman. Untuk muatan sawit biasanya kayak gini, pakai plat bunga plus biasanya harus ditambah kerangkeng loh di sini. Supaya muatannya lebih banyak.
Ya. Ini dari sisi sebelah kanan. Spion bagus semuanya kok. Coba kita lihat dari sisi sebelah kiri. Nih, dari sisi sebelah kiri kayak gini. Talang air ada, udah dipasang talang air. Ya, plat bunga di baknya, karena untuk angkutan sawit daripada Berliner bagusan plat bunga. Nah, ini tampilan dari belakang seperti ini. Ban serep juga ada. Ini ban serep juga ada. Kita spill kolong-kolongnya. Tuh kolong-kolongnya ya kayak gini. Karena tahun 2010, sekarang 2022, umurnya kan sudah sekitar 12 tahun. Nah, kita lihat di interior bagian kiri dulu ya. Nih, nanti kita jelaskan bedanya single cabin yang potongan, yang single cabin asli itu ada bedanya kadang-kadang. Tapi kalau sepita selalu, sama, suratnya pun hampir sama. Ini kebetulan yang tipe biasa, kalau single cabin rata-rata kan yang tipe biasa kayak gini. Untuk interior, dan yang diutamakan untuk single cabin seperti ini nih, 4x4-nya bro. Nah, kalau single cabin asli, ini joknya nih menyatu ya, nggak terpisah seperti ini. Tapi karena ini double cabin kita potong jadi single cabin, jadi joknya terpisah seperti ini. Ini kita spill dari sebelah kiri, coba kita lihat dari sebelah kanan. Oke, kita lihat dari sebelah kanan ya. Nih, kalau kita lihat dari sebelah kanan kayak gini dia. Sama kayak pada umumnya Ford double cabin. Dan banyak sih teman-teman yang nanyain ya, bedanya Mazda sama Ford Ranger itu apa? Sepintas lalu kalau dari segi desain, itu bedanya hanya di grill. Ya, di grill. Oke, kita tutup dulu ya. Bedanya di sini tak tunjukin. Di fender ini beda, kap mesin beda, grill depan sama, tapi untuk dari kepala ke belakang sana semua sama, bahkan mesinnya juga sama. Ini single cabin unit yang pertama. Terus harga bro, harga kita buka dengan harga 135 juta rupiah harga nego ya. Terus ini lagi, ini tahun 2010 Mazda warna hitam juga. Ini single cabin juga, platnya B. Kalau pajak jangan ditanya ya. Ini pajaknya koid. Yang tadi juga pajaknya koid juga ini. Ini warna hitam. Untuk grillnya bukan bawaan ya. Grill Mazda nggak kayak gini. Ini mungkin grill variasi. Karena kayaknya ini fiber nih. Oh iya, fiber. Buatan fiber. Bahkan kalau mau grill asli bisa dipasang. Banyak kok copotan untuk grill asli. Ya, untuk Mazda seperti ini. Oke, kita keliling dia, over fender. Cuman bannya dia nggak ban jangkol, masih ban biasa. Cat bagus. Ini kita kelilingi ya, sampai ke arah belakang. Ini di bagian belakang tentunya kayak gini. Ada dipasang besi sedikit. Yang sangat apa kali kalau single cabin nih. Baknya sudah dilapis plat bunga kayak gini. Ya. Tampilan dari belakang boleh. Masih lumayan garang dan masih kokoh ya. Nih untuk single cabin. Ini murah aja bro. Ya, murah aja. Kita buka dengan harga di angka 125 aja nih. Ya, 125. Nih bedanya. Nah, ini kita kasih paham ya, antara Ford Ranger sama Mazda. Beda satu pertama di lampu bro, ya. Terus di bumper itu beda. Terus di fendernya ini. Nih, fender ini beda bro sama ini. Kap mesinnya juga beda. Itu aja. Kalau dari sini, dari belakang sini, gini sampai ke belakang, itu sama. Nih sama ya. Cuman kastanya lebih tinggi Ford Ranger. Karena ibaratnya kayak Avanza sama Xenia seperti itu ibaratnya. Terus ini Avanzanya, ini Xenianya. Seperti itu kira-kira ya. Harga udah tak sebutin tadi. Terus interior, kita lihat di interior ya.
Udah ada telang air juga. Ini interior seperti ini, berarti ini potongan nih bro, karena pisah ya antara joknya, antara sebelah sisi penumpang dari dan sisi kemudi juga pisah. Nanti kalau yang asli single cabin bakal tak kasih tahu, nanti di sebelah kita ini single cabin asli ya. Yang pertama emang yang utama ini yang dibutuhkan 4x4 nya tahun 2010, harganya juga sudah tak sebutin tadi. Oke, kita tutup. Terus next kita ke unit yang ini. Nah, ini single cabin tahun 2010. Pajaknya telat juga sama. Dan ini kita buka dengan harga di angka 140 juta rupiah. Ini asli, bro. Asli single cabin. Bukan potongan ya. Ini asli single cabin. Bahkan untuk bannya juga masih kondisi baru-baru keduanya, keempat-empatnya. Grill cuman beda, kita cat warna agak ke coklatan, coklat doff ya. Tampilan depan kayak gini. Untuk tampilan belakang sudah dilapis plat bunga juga ya. Ada talang air. Nah, kita buka di interiornya. Dia sepintas lalu sama kok, bedanya cuman nih ya. Kalau di interior sama semuanya, bro. Nah, bedanya ini single cabin. Jadi joknya menyatu nih. Asli ini single cabin. Nggak ada putus ya di tengah. Dia menyatu langsung. 4x4 sudah pasti aktif. Karena ini dipakai biasanya orang juragan-juragan sawit yang pakai seperti ini single cabin untuk muatan berat, atau mungkin bos-bos alat berat untuk spare part yang masuk ke dalam lokasi. Nah, biasanya seperti itu, bro. Oke, kita tutup ya. Harga udah kita sebutin. Nah, kemudian ini ada tapak jala. Ya, tapak jala. Jadi banyak yang teman-teman, Mas, ada nggak yang harga 100 jutaan? Nah, ini ya. Ini 100 juta. Tapi nego ya, tapi bukan dua per unitnya. Per unitnya. Tinggal pilih teman-teman, pilih yang mana, atau pilih yang ini yang agak bersih ya. Yang agak oke, atau pilih yang di sebelahnya, tinggal sebutin aja. Yang mana yang mau. Yang pasti kalau teman-teman minat, lebih bagusnya datang ke sini, nego harga di depan unit. Oke, kita ke belakang sana. Ada alas cabin satu unit. Sengaja belum kita tampilkan di sini karena memang belum ready kali. Kita taruh di belakang. Ini banyak yang minta alas cabin ini, tapi karena belum ready, sengaja nggak kita tampilkan. Ada beberapa part yang belum kita pasang. Ini tahun 2011, warna hitam, race cabin, bannya sudah kita ganti baru-baru semuanya. Iya, sepintas lalu nih. Ini bagian depannya, lampu juga udah kita ganti baru. Ya, ya, semua baru. Untuk grill, ini grillnya nih nanti dipasang, bro. Ini logonya sengaja kita copot kemarin. Dan kalau ras cabin ini pintunya bukanya bisa berlawanan kayak gini. Nah, ini buka ke arah sini, dan yang ini buka ke arah sini. Nah, seperti ini dia bukanya. Kalau yang ras cabin unit seperti ini biasanya memang langka. Kalau untuk lapis bak nih, nanti kalau ada request bolehlah. Ini sementara yang ada kita pasang plat bunga. Dan kalau mesin jangan ditanya, ini udah kita ready-in. Cuma belum kita poles, belum kita apa-apain. Bahkan ada sentral kopling yang perlu kita perbaiki. Dan itu nanti setelah ready baru kita pajang. Oke, kita hidupin ya. Ya, sekali start langsung hidup ya. Oke, kita matiin lagi. Dia pakai console box. Untuk power window kan cuma dua pintunya, kiri kanan. Ini untuk nutupnya kayak gini aja. Oke, dipantau aja ini nanti. Bakal kalau udah ready bakal kita pajang juga di depan, atau mungkin kita buatkan video sendiri. Oke, Mas Bro, mungkin itu aja saat ini yang kita update
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.